sabar, mie sup daging makanan asal bangsa Vietnam yang sangat terkenal di seluruh negara. Jikalau kalian semua ingin tahu resepi, cara masak serta cara penyediaan sabar yang teramat sedap ini, sila tonton video ini sehinggalah tamat. Ala-ala xin chào mọi người. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ikut saya petik sayur-sayuran. Daun kucai dan kucai ini saya beli online baru sahaja sampai. Daun bawang dan ketumbar yang hampir mampus. Cili pelangi, satu-satunya pokok cili yang berbuah pada masa ini. Mari ke tingkap bersama saya untuk petik daun ketumbar Jawa. Jom melayang ke balkoni lagi satu untuk petik daun kemangi. Petik ini saja untuk hari ini. Alhamdulillah, mari ikut saya lompat ke dapur pula. Daging dan tulang lembu. Guna tali yang bersih dan selamat dimasak. Tujuan saya mengikat daging lembu ini adalah untuk mengekalkan bentuknya setelah dimasak. Jika saya tidak ikat seperti ini, ia akan mengembang seperti polis yang makan rasuah setelah dimasak. Oleh itu, saya harus ikat supaya ia kelihatan sado seperti abang bomba. Masak air sehingga menggelegak, kemudian masukkan tulang dan daging selama 3 minit. Seterusnya, buang air rebusan tadi dan pasu dengan air kosong. Setelah itu, isi air bersih untuk masak sup nanti. Bilas daging sebentar, kemudian masukkan ke semua daging ke dalam periuk. Kiris halia seperti ini untuk rebus bersama daging. Garam, perencah cukup rasa, ajinomoto, gula, sos ikan. Gaul-gaul sebentar, kemudian tambah air sampai penuh. Sejam kemudian saya keluarkan daging sahaja, tulangnya saya terus masak lagi selama 2 jam. Tambah air lagi, bahan-bahan untuk bakar. Bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas dan 3 sekawan. Buang bahagian yang terbakar itu supaya sup tidak hitam. Kemekkan halia dan lengkuas supaya aromanya lebih kuat. Parang pink saya dah patah, nak bagi tahu je. Masukkan ke semua bahan bakar tadi. Hai-hai, masa untuk potong sayur-sayuran. Kupas lobak dan kentang. Dah siap kupas dan basuh. Inilah cara orang kami buat bentuk supaya kelihatan cantik dan menyelerakan. Dah siap buat corak, barulah mula potong. Inilah bentuknya. Masa untuk masukkan berbola daging dan juga lobak merah. Masukkan sedikit minyak dalam kuali. Bawang merah, bawang putih, akar ketumbar, biji lada hitam. Tumis sampai naik bau wangi, bukan bau kentut. Masukkan kentang dan juga lobak putih, kemudian masukkan bahan tumis. Ini ialah resepi dan cara masak turun-temurun oleh keluarga saya. Lain orang, lain cara masak. Serta ada juga kelainan dalam bahan-bahan yang dimasukkan. Sup saya banyak sayur kerana kami suka makan sayur. Tutup api, tabur daun bawang dan juga serbuk lada hitam. Alhamdulillah, syukur dah siap supnya. Jika nak supnya jernih, jangan masukkan sayur dan juga bahan tumis terlampau banyak. Masa untuk rebus kuih tiau kering Vietnam. Ini ialah hau tiau kor Vietnam. Boleh beli online di Chupi. Saya bagi tahu awal-awal supaya tak ada yang duk tanya-tanya. Tak kuasa nak menjawab. Kena rebus sekejap je tau. Kalau terlebih kena basuh dengan air cepat-cepat supaya dia tak lembik. Potong daun bawang untuk buat corak bunga. Saya ni bukanlah kreatif sangat. Hantam sajalah. Dah siap buat corak, rendam dalam air sejuk. Kemudian simpan dalam peti sejuk nak guna baru keluarkan. Daging ketel ni dah nak makan baru hiris tau. Kalau hiris terlalu awal, ia akan menjadi kering dan tak sedap. Hirisan daging ni letak di atas sekali supaya nampak menarik. Potong daun bawang, daun ketumbar Jawa dan juga daun sup. Daun ketumbar yang saya cabut tu dah licin dimakan. Setelah selesai potong, galkan kesemuanya bersama. Letak dalam mangkuk kecil, ini sebagai sayur tambahan. Mari saya tunjuk cara untuk menghidangkan pho ini. Jika tak suka tauge mentah, boleh celur terlebih dahulu. Kuih tiau Vietnam, daun kucai. Seterusnya, masukkan sup banyak-banyak, daging banyak-banyak. Susun hirasan daging cantik-cantik. Lada hitam kisar, tabur daun herba, bawang goreng, cili kisar, bawang bunga, daun herba tambahan. Masya Allah, cantiknya. Tengok ni, ya Allah, tak sabarnya nak melantak. Rasa hidup tidak lengkap, makanlah pho. Ia akan melengkap api hidup anda. Terima kasih kepada yang beli collagen daripada saya. Sebelum makan, jangan lupa perah dulu limau dan gaul sampai rata. Barulah sedap. Sila tahan air liur anda dan juga pergi ambil baldi untuk tadah air liur yang meleleh. Sabarlah wahai tudungku. Daging yang sedap adalah daging yang lembut dan lembap, tidak terlampau kering ataupun berdarah seperti baru disembelih. Kali ke sejuta, saya betulkan tudung. Manakala isi yang sedap bahagian tulang pula, apabila kita menggigit, ia mudah putus. Bukannya rata seperti anjing, masih tidak putus. Walaupun hatimu sedang hancur, sila jangan masak sayur sehancur hatimu. Ini adalah kali ke bilion saya betulkan tudung. Tetapi, tudung ini tidak akan dapat menghalangku untuk meneruskan perjuangan ini. Sumbatlah apa yang sempat sebelum anak datang kacau. Panjang umur si kendek ini baru sebut dah sampai. Inilah sebabnya kenapa sup Vietnam tidak dimasak pedas-pedas. Dan saya ni awal-awal dah pesan kalau ada masak jangan lupa bagi dirasa. Assalamualaikum.
Jiran saya belum bersedia untuk jadi famous. Semoga berjumpa lagi, insya Allah.